untuk penampilan yang selanjutnya, yakni pidato bahasa Inggris. Yang kami ini akan ditampilkan oleh saudari Nandindi Priyani. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sudah dipermudah dengan adanya teknologi ini.
seperti dalam halnya beribadah, sholat, azan pakai toa, berbisnis menggunakan aplikasi, belajar menggunakan Google, berdakwah menggunakan medsos, dan lain sebagainya. Semua itu dapat dengan mudah dilakukan oleh manusia dengan adanya teknologi ini. Namun sayangnya, kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi umat manusia, tetapi banyak memberikan dampak negatif. Contoh saja, dampak peperangan yang semakin mematikan bukan hanya hilangnya nyawa seseorang, tetapi meluluh lantahkan gedung bangunan tempat tinggalnya. Seperti yang sekarang terjadi di Ukraina. Sekarang rusaknya moralitas bukan hanya terjadi pada anak-anak muda, tetapi terjadi juga pada anak-anak kecil. Miris memang. Pernah ada kejadian seorang anak yang masih duduk di bangku SD memperkosa teman sekelasnya karena sering menonton video dewasa. Dinginnya keluarga, jarang adanya komunikasi antar anggota keluarga, membuat budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma seperti kekerasan, tato tubuh, seks bebas, narkoba, dan lain sebagainya diterima begitu saja oleh anak-anak muda zaman sekarang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tugas kita adalah bagaimana atau setidaknya meminimalisir dampak negatif dari kemajuan teknologi ini. Seperti memilih konten-konten yang ada di media sosial, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang bermanfaat bagi manusia, ada juga yang berbahaya bagi manusia. Maka berhati-hatilah dalam memilih konten. Ingatlah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hancurnya suatu kaum atau suatu bangsa bukan hanya karena apa-apa, tetapi karena kehancuran akhlaknya. Maka disinilah pentingnya filter-filter agama. Seperti apa? Memilih konten-konten yang ada di YouTube, Facebook, dan lain sebagainya, itu pun harus diperhatikan. Maka agamalah yang paling kokoh. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya untuk saudara Arya. Kata bahasa Inggris yang akan dibawakan oleh saudari Hamzah binti Bapak Jangan. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace to you, Pak Yu, and all.